그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, selagi kegiatanku di hari ini seperti biasa ya, seputar kegiatan seorang ibu rumah tangga. Mohon maaf sebelumnya, kemarin aku gak upload video, jadi aku uploadnya hari ini aja ya teman-teman. Karena kemarin tuh gak sempet ngedit dan ya baru bisa sekarang teman-teman untuk upload videonya. Dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang udah selalu hadir di video-video aku. Mudah-mudahan teman-teman semuanya gak bosen. Dan mudah-mudahan video aku juga bisa menghibur ataupun memotivasi teman-teman semuanya ya. Amin. Nah, video kali ini aku awali dengan beberes di kamar. Nah, rencananya aku tuh mau ngecat kamar yang sebelah, tapi sebelumnya aku mau pindahin dulu kasur yang satunya ya ke kamar ini. Dan untuk kasur yang satu ini mau aku beresin, terus ini kasurnya juga yang bawah ini aku mau beresin dulu ya. Karena ini tuh banyak banget remah-remahan makanan gitu teman-teman, jadi banyak semutnya gitu. Nah, ini untuk kasur yang di kamar ini aku beresin dulu ya. Ini bantal-bantalnya aku simpen-simpenin dulu, dan itu jangan salah fokus sama anak aku yang lagi main apa ya. Kebetulan anak aku kan sekarang udah libur sekolah. Jadi hari ini tuh aku mau ngechat ya. Dan ini juga udah di request terus ya sama anak aku yang kecil itu tuh, sama Neng Keke. Katanya, "Mah, kapan kamar Dede mau dicat?" Jadi ya udahlah, mumpung sekarang aku lagi mood dan anak aku kan libur, jadi pagi ini aku tuh gak terlalu sibuk ya. Karena kalau gak ngechat hari ini, takutnya besok-besok aku agak sibuk, karena kan mau mempersiapkan acara perpisahannya Abang Faiz. Nah teman-teman, jangan salah fokus sama spray aku ya, karena yang aku pakai tuh spraynya ini-ini lagi ya. Selama ngonten tuh aku baru dua kali upgrade spray. Dua kali upgrade spray itu pun satu yang ukuran besar dan satu lagi ukuran yang kecil ya, yang untuk kasur single gitu. Dan ini alhamdulillah udah selesai, udah rapi ya spraynya. Di sini aku mau rapiin juga untuk bantal-bantalnya, tapi untuk ganti sarung bantal dan gulingnya nggak aku record ya teman-teman. Udah aku record, cuman pas aku cek lagi ternyata gambarnya kurang bagus. Jadi yaudahlah, ini nggak aku masukin ke video ya videonya. Terus untuk itu selimut dan juga bantal kaki itu aku simpan di situ aja. Dan ini untuk kasur lipatnya mau aku jemur. Dan untuk spraynya ini seperti biasa ya, mau aku cuci tapi nggak sekarang, mungkin besok aja. Karena hari ini tuh aku mau fokus ngecat aja teman-teman. Nah, ini untuk kasur lipatnya aku jemur di sini aja. Kebetulan hari ini aku nggak nyuci baju teman-teman ya. Oh iya, buat teman-teman yang mau samaan nih kasur lipatnya, nanti aku tulis di description box aku ya, karena ada beberapa orang yang nanyain link dari kasur lipat ini. Nah, ini cuacanya masya Allah panas banget teman-teman, cerah banget. Jadi kalau misalnya cuaca cerah seperti ini tuh, kalau misalnya kita ngecat pasti cepet kering ya. Dan ini aku mau persiapkan dulu untuk alat-alat ngecat, aku simpan di sini teman-teman. Biasanya simpan di dalam rumah karena ini bekas aku ngecat yang waktu itu belum aku beresin. Nah, ini langsung aja untuk ngecatnya, udah aku campur itu catnya sama air.
Dan ini langsung aja dituangin ke wadahnya. Terus ini untuk alat ngecatnya atau rolannya, itu aku sambung pakai kayu seperti ini teman-teman, karena untuk menjangkau yang bagian atas tuh kalau nggak disambung seperti ini nggak bakalan ini ya kejangkau. Ini pun nggak sampai atas-atas banget nih teman-teman. Oke, langsung aja ini aku ngecatnya mulai. Dan gimana nih teman-teman semuanya di sini yang nontonin video aku, ada yang sama nggak nih, ada yang suka juga ngechat sendiri, atau teman-teman tim yang lebih baik ngechat tuh diserahkan ke pak tukang aja, atau ada yang mungkin sama pak suaminya ya. Aku tuh nggak tahu kenapa urusan ngechat seperti ini tuh pokoknya suka banget, tapi kalau ngegambar aku tuh kurang hobi gitu teman-teman. Nah kalau ngechat kayak gini tuh aku tuh kayak yang suka aja. Jadi kadang kalau misalnya aku, tapi dengan catatan lagi mood ya. Kalau lagi nggak mood udah deh pokoknya hilang dah teman-teman. Nah ini untuk hasil ngechatnya sementara seperti ini tuh baru 2 apa 3 kali ya. Dan untuk bagian bawah ini tuh yang terkena jamur itu agak susah ditutup ya teman-teman. Tuh bisa dilihat masih kelihatan kan ya hitam-hitamnya, tapi gak apa-apa. Aku jeda dulu biarkan catnya benar-benar kering. Jadi sambil nunggu catnya kering, ini aku mau cuci piring dulu. Ternyata jadi ibu rumah tangga nggak bisa fokus satu pekerjaan aja ya. ya udahlah ya, nggak apa-apa, dinikmati aja. Yang penting kitanya sehat dan keluarga juga sehat. Amin. Nah ini untuk cuci piring cuman sedikit sih kebetulan ya teman-teman, jadi sebelum nanti numpuk jadi aku cuciin aja. Dan untuk panci yang ada di wastafel itu nggak aku cuci sekarang, karena itu tuh bekas apa ya, pokoknya kalau dicuci sekarang itu jadi nggak terlalu rontok gitu teman-teman untuk kotorannya. Dan ya udah akhirnya aku rendam dulu pakai air ya untuk pancinya. Dan di sini aku tuh tadi beli sayuran pak choy, dan ini ada jamur enoki, ada saus, ada sosis, ada mie, ada kopi. Dan untuk sayurannya ini mau aku masukin dulu ke kulkas. Jadi tadi itu abis belanja aku cek dulu ya. Aku tuh kelupaan tadi tuh beli sausnya atau enggak. Dan ya udah kebeli. Jadi ini aku amankan dulu. Rencananya untuk pakcoy itu mau aku bikin tom yum gitu buat besok ya. Dan ini teman-teman aku mau siapin juga aku mau siapin sayuran untuk nanti masak mie untuk mamang tukang gitu ya teman-teman. Dan di sini biar nggak gerah aku pakai kipas angin portable. Teman-teman ada yang punya juga nggak sih kipas angin seperti aku ini, kipas angin portable? Jadi kipas anginnya ini tuh bisa mengeluarkan uap air gitu teman-teman kalau misalnya kita aktifkan fiturnya ya. Terus untuk kipas ini juga ada lampu tidurnya dan juga ada alarmnya. Teman-teman yang penasaran boleh banget ya dicek linknya di description box aku. Mana tahu teman-teman ada yang pengen samaan juga. Dan ini tuh beneran asli ya, seger banget, semriwing banget. Motongin sayur seperti ini dikipasin pakai kipas portable yang ada semburan airnya seperti ini teman-teman. Terus untuk airnya juga kalau pengen wangi bisa kita tetesin ini ya, pewangi kayak pelembut pakaian gitu. Jadi udara di ruangan tuh jadi wangi teman-teman. Oke, untuk promosinya udah dulu. By the way itu aku nggak di endorse ya, cuman ya berbagi aja sama teman-teman semuanya. Kadang kalau kita punya apa-apa yang bagus tuh suka pengen sharing gitu ya, suka pengen ngasih tahu juga ke teman-teman semuanya. Dan ini untuk videonya balik lagi ya, itu sayurannya udah aku cuci, terus ini aku mau cuci juga ya untuk pancinya. Alhamdulillah ini udah mulai rontok ya kotorannya. Dan teman-teman jangan salah fokus sama spons cuci piring aku yang udah lepek banget. Itulah kenapa tadi pas cuci piring tuh untuk panci ini nggak aku cuci ya, karena
nunggu bener-bener apa namanya rontok dulu kotorannya. Kalau misalnya dicuci langsung pakai spon yang udah lepek ini tuh nggak ini teman-teman nggak rontok. Oke, cuci piring udah selesai, sayuran juga udah aku potong-potongin. Rencananya aku mau lanjut ini ya ngechat, tapi Abang Faiz ini minta di ini ya di apa namanya dipasangin ini kancing baju batik yang lepas. Jadi batik ini tuh mau dipakai nanti pas perpisahannya Abang Faiz, dan sebenarnya udah lama ya ini tuh copot. Cuman waktu itu aku mager ya untuk pasangin kancingnya, dan aku bilang pokoknya nanti Abang ingetin aja Mama pas mendekati hari perpisahan buat apa namanya pasangin ini kancing bajunya. Nah ini teman-teman seperti ini aja ya untuk masangin kancing bajunya. Kayaknya sih teman-teman juga pasti bisa, karena emang semudah ini, segampang ini ya teman-teman. Yang gak gampangnya itu yang agak bikin emosi itu tadi itu ya, masukin benang ke jarumnya. Dan tadi tuh aku masukin benang ke jarum itu memakan waktu kurang lebih 5 menitan dong teman-teman. Tapi aku cut-cut aja ya biar gak terlalu lama durasinya. Dan ya ini alhamdulillah udah selesai untuk kancing bajunya. Dan di sini aku lanjut lagi dulu. Ternyata belum saatnya aku untuk ngecat lagi teman-teman. Ini aku masak dulu mie untuk Mamang Tukang, karena ini tuh udah jam 3 sore. Ini aku masak mie-nya 6 bungkus, karena hari ini tuh nambah 2 orang yang lagi bikin apa namanya pembuangan speed tank gitu teman-teman. Nah buat teman-teman juga yang kepo nih udah sampai mana pembangunan rumah mertua aku, alhamdulillah ya sekarang udah di tahap pemasangan plafon dan juga pasang dinding keramik kamar mandi. Terus sekarang juga lagi bikin saluran pembuangan septic tank gitu teman-teman. Nah ini untuk mie-nya aku bikin 6 tadi pakai sayuran, tapi belum aku masukin kayaknya ya. Ini aku pakai telur aja, dan untuk telurnya menyesuaikan ya. Pokoknya aku tuh ini pakai 4 apa 5 deh teman-teman, gak tahu ya aku lupa, karena kebetulan untuk telurnya itu lumayan agak gede-gede. Dan ini untuk sayurannya aku langsung masukin aja ya. Nah untuk sayurannya juga ini aku campur antara daun dan batangnya. Dan ini untuk sayurannya gak aku masukin semuanya, karena katanya Abang Faiz juga pengen bikin mie. Jadi karena sayurannya juga udah habis kan aku potong-potongin, jadi aku bagi sedikit ya untuk Abang Faiz. Dan ini teman-teman singkat cerita udah matang aja mie-nya. Dan di sini tuh part yang paling membingungkan ya. Membingungkan karena ini kan dari semangkuk dari sewajan ini tuh harus aku bagi 6 secara merata, secara adil ya, entah itu mie-nya, sayurannya ataupun telurnya. Aku tuh bingung mau dimasak disatukan gitu, tapi kok kayak yang gimana gitu kan ya. Jadi ya udahlah ini aku pisah-pisah aja. Dan ya kayaknya kalau misalnya di satu mangkukan gitu kayak yang gimana gitu teman-teman ya. Nah ini dia alhamdulillah udah selesai ya untuk masak mie-nya. Ini udah aku bagi rata seadil-adilnya, serata-ratanya. Udah aku kasih bumbu juga, tapi untuk bumbunya nggak aku aduk sendiri ya, biar nanti Mamang Tukangnya aja yang aduk sendiri. Terus ya udah deh, udah selesai alhamdulillah untuk tugas aku di pembangunan rumah mertua udah selesai hari ini. Belum deh nanti cuci piring teman-teman. Oke, ini lanjut lagi untuk hasil ngecat di kamar. Masya Allah alhamdulillah teman-teman, ini untuk yang bekas jamur udah sedikit tertutup, dan mungkin nanti aku poles sekali lagi ya. Dan ini untuk keseluruhan dindingnya sebelah sini alhamdulillah banget ya, udah rapi, udah bagus banget. Pokoknya aku tuh seneng banget.
Untuk bagian atasnya belum aku chat teman-teman, nanti aja ya, itu urusannya Pak Suami, karena aku mager untuk pindah-pindahin STGR-nya atau tangganya. Dan ini dia untuk kamar aku, Masya Allah, Alhamdulillah, udah selesai, udah cantik lagi. Dan videonya sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih udah nonton, mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan perbuatan. Sampai ketemu di next video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.